Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klinik Satria Motor. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memasang lampu stop lamp berkedip dengan flasher CR7, guys. Nah, dan ini flasher CR7 nya sudah saya rakit. Untuk perakitannya cukup simpel, saya gunakan ini nih, kabel disambung seperti ini. Nah, seperti ini guys, gampang. Oke, untuk lampu stop lampnya ini kabelnya warna kuning polos seperti ini guys. Ini kabelnya sudah saya kupas terlebih dahulu untuk menyingkat durasi. Oke, sebelum mulai jangan lupa di like, comment, subscribe dan juga di share. Terima kasih yang sudah subscribe, yang baru bergabung di channel Klinik Satria Motor jangan lupa subscribe-nya guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya guys. Kita langsung sambungkan saja kabelnya. Oke guys, pertama kita buka dulu nih kabel warna kuningnya. Nah, seperti ini kita potong menjadi dua bagian. Beres. Nah, untuk kabel flashernya kita sambungkan ke bagian yang ini guys, satunya. Nah, seperti ini. Untuk yang satunya kita sambung kembali di bagian sambungan kabel yang warna kuning. Nah, seperti ini guys, kita tes dulu. Ini kalau tidak berkedip nanti kita akan balikan kabelnya. Nah, oke guys, dan seperti ini hasil apa deh namanya? Ini teh namanya apa sih? Hasilnya guys seperti ini. Untuk lampu stop rem berkedip ketip-ketip kayak mata genit. Reset kena. Seperti duda araban. Ya ampera. Ketip-ketip guys seperti ini. Caranya cukup mudah, tinggal sambungkan kabel yang warna kuning. Tapi lamun ente di rem, cang. Ya ente makan lampu rem, hari lampu stop, hari nu lampu malam aja ya. Nu. Tapi ten. Jalan. Jalan. Oke guys, untuk mengatur kecepatannya nih kita bisa putar-putar. Wah, dengan keinginan Anda. Nanti dulu guys. Beberes. Halo. Nah, oke guys, untuk mengatur putarannya kita gunakan obeng min. Seperti ini saja kita putarkan. Nah, dan ini lambat guys. Nah, dan ini cepat. Kayak pesawat. Beres. Seperti ini guys, bagus guys. Ini kalau malam terlihat sangat jelas. Oke, jadi seperti ini caranya guys. Ini kabelnya cuman disambung seperti ini saja, gak usah dibawa ke bengkel juga. Kalian bisa dipraktekkan di rumah atau di kamar. Bos. Oke guys, jadi segini saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga di share. Barangkali ada yang kurang paham, mau ditanyakan silahkan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Foto. Aduh, jamak yeudeuy.